Orang yang mampu meletakkan ibadahnya itu menjadi satu kenikmatan dan kebutuhan dalam dirinya, maka kita lihat orang yang paling baik kualitas hidupnya itu orang yang sebenarnya tahu bagaimana sikap hatinya, bagaimana sikap tubuhnya, bagaimana sikap dirinya di dalam ibadah. Karena apa? Karena hatinya mendapatkan asupan yang dibutuhkan. Layaknya tubuh kalau mendapatkan asupan air yang cukup, maka dia akan sehat. Ya. Jadi kalau kita ngelihat diri kita atau ngelihat teman-teman kita, kok ninggalkan ibadah? Bukan ibadah yang membutuhkan orang untuk melakukan. Ibadah nggak butuh manusia, kita yang membutuhkan ibadah. Mimbar TV, inspirasi surga.